gila. Merindingnya bulu pantatku, woi. Wih, bukan bulu pantat ya, bulu leher ya. Merindingnya pantatku. Gak kebayang ini kan. Ini ada di biji kalian ya kan. Kok gak ada di titik kalian, kan satu biji aja lah. Satu biji di titik ya kan. Oke, sup guys, balik lagi dengan saya di sini di channel Ahmad Ridwan 01 ya teman-teman. Dan kali ini saya akan mencoba membuat video reaction lagi seputar perkutuan lagi, woi. Jadi buat kalian yang belum nonton video perkutuan sebelumnya, woi, langsung aja kalian tonton ya. Itu nggak nyangka aja viewersnya sampai ke 11.000 ya, woi. Kalian nggak nyangka itu kalian suka sama video sejorok itu, kalian suka, woi. Ada yang bilang videonya jorok tapi tetap ditonton. Nakal sekali kalian ya. Dan buat kalian yang masih bertanya-tanya di kolom komentar, itu video settingan bang, itu kayak kulit kacang ditempel-tempel atau kacang hijau tempel-tempel. Malah tak kali kacangnya. Itu beneran woy, aku udah baca artikel itu memang adanya kutu kayak gitu woy. Yang mau jawabannya ya kan langsung aja kalian tonton di pertengahan video nanti woy. Jadi sini langsung aja kita ke videonya ya, oke. Ih, gila. Merindingnya bulu pantatku woy. Wih, bukan bulu pantat ya, bulu leher ya. Sumpah ini. Juga ya woy ya. Oke guys, jadi ini guys, buat kalian yang masih menduga-duga ini settingan atau enggak, ini memang settingan woy. Kalau ini ya kan, kalau ini tuh sejenis terapi, kayak terapi lintah gitu ya kan. Bukan disengaja, memang disengaja sih. Bukan kacangnya seperti kalian bilang kacang hijau itu coy. Bukan kacang ya kan, tapi ini kayak terapi lintah. Cuman dia ini dari kutu coy. Kita kutu babi bintang enggak ini. Cuman aku baca di artikel ini caplak woy. Memang sejenis sama kutu ya kan. Menghisap darah dia cara hidupnya ya kan. Jadi ya kayak gitulah dia, ngisepi darah kotor ya kan. Kayak terapi lintah gitulah, itulah pokoknya ya kan. Tapi geli gitu ya kan, nontonnya geli gitu kan, lihat kita ya kan. Wih. Kita tonton ulang lagi ya. Astaga, merinding langsung badanku ya, langsung merinding badanku ya. Bulu pantatku juga merinding ya. Oke, langsung aja kita lag ya kan. Gila, kalau ini baru cuy. Ini masih sejenis kutu babi yang tadi cuy, yang ku bilang caplak cuy. Yang buat kalian yang belum tahu ini kan. Ini nanti kalian bilang settingan diletakkan, ini bukan cuy. Ini mungkin ya kan. Mungkin ini kucing jalanan ya kan, yang gak terawat. Jadi tertumbuh sama caplak cuy. Namanya caplak, kalian cari aja di YouTube atau artikelnya ini kalian baca langsung. Nah itu dia, nanti kita apel ya kan. Wih, gak kebayang ini darahnya keisap semua. Dicabut satu-satu woy. Bulu pantatku merinding lagi ya. Gak gitu loh, maksudnya itu loh. Kenapa kok bisa di kepala kucing seperti ini langsung banyak ya kan? Apa ini kucingnya tinggalnya di hutan ya kan coy? Apa memang dia iya di hutan tadi tuh aku bilang ya kan, sampai nggak terjama manusia sampai banyak kutunya gitu ya coy? Apa gimana ya? Nggak tahu lagi bilang ya. Ya pokoknya aku lihat di artikel itu caplak ya coy. Namanya caplak gitu ya. Oke, tonton lagi ya. Kita baca komentarnya siapa tahu ada jawaban coy. Itu mah sengaja taruh kutu itu kulit kulu nggak kenapa-napa. Gila kau, otak kau nggak kenapa-napa. Makanya sebelum komentar itu langsung kalian cari di artikel woi, ada tuh woi. Memang sejenis kutu ya, hidupnya dia menghisap darah di bagian-bagian tubuh hewan ya kan, seperti parasit gitu ya cuy ya. Oke, ngerti lah ya sampai sini ya, nggak usah bingung komentar-komentar aneh-aneh kan. Oke, next. Astaga, ini kayaknya udah ku reaction juga semalam loh. Geliknya badanku nonton ini woi. Wih, kalian yang tahan sama nonton ini cuy, the best lah kalian ya. Ini
habis enggak kebayang gitu loh, separuh mukanya itu loh, separuh mukanya dikerumuni sama campak, ya kan cuy. Enggak tahan lagi tuh. Durasi masih 2 menit, videonya udah mengerikan kayak gini ya kan. Wih. Oh ya, buat kalian yang punya pendapat ini ya cuy, kayak mana pendapat kalian, langsung komentar di bawah ya. Oh ya cuy, ini memang gak kutu babi cuy, memang sejenis gitu ya kan. Lemes aku nonton kayak gini anjir. Lemes aku nonton kayak gini anjir. Oke, next kita cari yang lebih ekstrim ya, woi. Tadi bagian kucing udah. Siap di kuping binatang lagi ya. Di kuping anjing, cuy. Skip, kita nanti kita sensor ya kan. Wih, masuk di dalam kupingnya, dicabut satu-satu ya. Ih. Merindingnya bulu badanku. Gak kebayang itu, cuy. Iya, dicabut lagi ya, Pak. Cabut lagi, Pak. Semua langsung, Pak. Text removal. Langsung kita baca komentar ya, cuy. Merinding gue liatnya. Ini catat, guys. Buat kalian yang pernah melihara anjing pasti tahu lah ini kutu catat itu kayak mana ya, cuy. Aku juga nggak tahu ya kan. Aku udah baca artikel, cuy. Udah ngerti lah. Merindingnya pantatku. Bayang ini kan, ini ada di biji kalian ya kan, kok nggak ada di titik kalian kan, satu biji aja lah, satu biji di titik ya kan. Sakit sekali ya kan. Oke, next. Oh, ini badan ular coy, gila semua itu. Ih, gatal ya kepala aku bang Sol. Ini dia guys, dia suka sama hewan yang udah tinggalnya di hutan ya kan. Dia makanya buat kalian yang umat manusia itu, jangan tinggal di hutan cuy. Boleh tinggal di hutan tapi hiduplah dengan seksama. Anjir, seksama. Ngomong apa sih, gak nyambung. Mirip apa ya, mirip tes psikofobia ya cuy ya. Bedanya psikofobia itu lihat kita nonton yang bolong-bolong gitu kan. Kalau ini nonton gini aku juga udah merinding cuy. Apa aku ada psikofobia ya? Buat kalian yang nonton yang merasa gatal di bagian kepala atau bagian titik, langsung ngomong ya cuy. Aduh. Ih, gimana nasib kucingnya ini? Ini kucing ular goblok. Wih, gak kebayang tuh ya, di kepalanya dipenuhi apa ya, dipenuhi, bilang aja lah kutu lagi ya kan, bilang aja kutu babi ya. Wih, gila sih. Oke, jadi segini aja video seputar perkutuan lagi weh, karena ruangan HP ku udah gak mencukupi ya kan. Buat kalian yang ada komentar apa ya kan tentang video ini, settingan atau bukan, kalian udah jelas ya kan, langsung aja komentar di bawah ya weh ya. Oke, aku Ahmad Ridwan cabut dulu, bye bye, dan jangan lupa subscribe.